الله الرحمن الرحيم. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana hari ininya pihak kerajaan negeri ingin memberi respon terhadap pelawaan Yang Muhammad Menteri di Jabatan Menteri Datuk Seri Jamil Khair Bahrun pada 27 Mac 2014 dalam isu pelaksanaan konvensyen syariah, di mana pihak Yang Berhormat Menteri bersedia memberi kerjasama ke arah pelaksanaan hukum jenayah syariah 2 Kelantan, dan kerajaannya menerima baik pelawan itu, iaitu kita bersedia untuk mengemukakan private bill ataupun membawa usul persendirian bagi membentang undang-undang daripada ahli yang bukan kerajaan di Dewan Parlimen Yang Mulia itu. Jadi mulai pada sekarang kita buat persiapan sehinggalah kita akan memilih suatu sidang yang terbaik pada sidang parlimen untuk kita kemukakan bil sebagaimana yang di yang disanggupi oleh pihak menteri di jabatan menteri itu, insyaallah. Okay. Masih. Ya. Yang dimaksudkan oleh bil oleh Datuk MB tadi adalah bil persendirian untuk rang undang-undang untuk meminta sidang parlimen meluluskan satu akta bagi membenarkan kerajaan negeri melaksanakan hukum jenayah syariah di negeri Kelantan sahaja. Hanya itu sahaja. Dan yang kedua adalah satu bil, private bil, rang undang-undang bagi mengemukakan pindaan terhadap akta Mahkamah Syariah bagi meluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah daripada apa yang ada sekarang. Ya. Daripada apa yang ada tu apa yang kita panggil 356. 356 lah. 356 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. 6 kali sebatan. Jadi insya-Allah kalau dia dapat meluaskan ataupun meminda dengan tidak ada satu sekatan atau satu batas itu, kuasa diberi kepada Mahkamah Syariah Negeri. Ya. Okay. Siapa yang akan bawa benda ini kalau dibenarkan? Dia biasanya dia minta private bill daripada daripada ahli yang bukan kerajaan, maknanya pembangkang lah, diperpaslah. Akan memukakan dalam dewan di situlah, insyaallah kita akan pilih mana-mana dewan yang terbaik insyaallah selepas ini. Ya, ada dua dewan lagi tahun ini, ada dua sesi, ada dua sesi lagi. Okey, sila yang satu lagi insyaallah tahun kita. Ya problem. Ya, ahli parlimen kita yang akan bawa tu, itu kita akan tentukan, itu ditentukan dah, insyaallah tak kata tu tuan. Jangka masa adalah tu. Ya, jangka masa kita akan laksanakan setelah insya-Allah kalaulah semua urusan ini berjalan dengan baik. Urusan membawa private bill dan diterima di pihak parlimen dan diwartakan, insya-Allah kita akan laksanakan undang-undang hudud ini atau undang-undang jenayah syariah 2 ini pada awal tahun 2015 insya-Allah. Awal tahun atau tahun depan. Dan perjalanan. Okey. Kita kemuka pada parlimen, parlimen mesti ada persetujuan dari parlimen. Parlimen yang mustahaknya parlimen diberi kuasa. Itu kita minta sokongan. Kerjasama dimintanya dia akan beri kerjasama kalau kita buat bil. Kalau pihak kerajaan persekutuan tidak bekerjasama, mungkin tak dapat. Tapi dia sudah beri komitmen bahawa dia akan membantu kita. Jadi kita bersyukur
berterima kasih. Ini peluang yang terbaik pada kita lah.